Siap. Jadi benar dari pemadam kebakaran Kabupaten Sukabumi di Pos Palabuhan Ratu mengamankan beruk yang meresahkan warga di Kampung Nugraha, Desa Buniwangi, Kecamatan Palabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Ini sudah dimasukkan ke dalam kandang yang dibawa oleh damkar. Dan ini kita lihat penampakan beruk. Dabal kandang setelah sebelumnya tadi diamankan oleh warga. Dan saat ini langsung diamankan kembali oleh pemadam kebakaran. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Sukabumi. Kita bersama Danpos Damkar Palabuhan Ratu. Bang, acara mah. Bang, acara. Pak Ceng Ismail. Pak Acis. Pak, untuk pengamanan ini, apa beruk ini di Kampung Nugraha Buniwangi ini udah berapa hari sih merasakan warga dan saat ini berhasil diamankan hari keberapa? Kemarin udah ada laporan dari warga setempat dari Kampung Desa Buniwangi, Kecamatan Palabuhan Ratu ke kami, pihak Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan. Terus kembali saya juru anggota suruh ke sini. Pas nge-WA lagi, nggak usah Pak, katanya udah dibuang ke sama yang punya yang nangkapnya. Dari hari ini udah diamankan lagi Pak ya? Ya, hari ini saya telepon lagi termasuk Pak Rija yang laporannya saya meliput ke sini untuk mengamankan binatang. Ini tuh beruk liar atau peliharaan sih Pak? Ya itu beruk peliharaan tapi tidak mengganggu perasaan warga. Ya, saat ini diamankan sementara oleh damkar Pak ya? Betul. Ya, selanjutnya apakah akan dibebaskan ke tempat yang lebih aman dari pemukiman atau sudah? Siap. Betul nun Pak? Ya. Oke, baik ke Tribuner silahkan dari pemadam kebakaran langsung membawa beruk yang merasakan masyarakat di Kampung Nugraha, Desa Buniwangi, Kecamatan Palabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, dan nanti akan kembali dilepaskan di habitatnya yang jauh dari pemukiman warga tentunya. Dan akibat adanya beruk ini juga membuat sejumlah rumah rusak, atapnya langit-langit rumah jebol karena keberadaan beruk ini, Tribuners. Dan diduga memang ini beruk peliharaan yang terlepas, tapi keberadaannya mungkin meresahkan masyarakat. Baiklah, sekian yang dapat kami sampaikan, Tribuners. Rigal Jawi melaporkan dari Palabuhan Ratu, Sukabumi, Jawa Barat. Jangan lupa like, share, dan tonton video Tribun Jabar. Terima kasih.